Boleh sebutin digit pertama berapa? Satu. Satu. Digit kedua? Dua. Dua. Digit ketiga? Nol. Nol. Nol, dua, satu. Digit keempat? Enam. Enam. Harusnya ada dua digit lagi dong. Iya. Kosongin yang di sini. Kosongin yang di sini. Kosongin yang digit ini. Lompat ke digit terakhir. Tiga. Ah, oke. Kita dapatnya lima. Mas Rami membuktikan bahwa dia pun intuisinya pernah salah. Ini tanda tangan Jordi sendiri dong. Iya. Dan ini semua menurut Jordi bukan berisi ATM-nya. Kan yang dites intuisinya Jordi. Ingat seperti saya bilang, bisa berhasil, bisa gagal. Ini saya gagal nebak. Iya. Gak apa-apa lah, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Betul, betul. Yes, betul. Jadi untuk menguji intuisinya... Mau dipotong? Yes. Repot dong gue. Kan, kalaupun gagal kan kegagalan adalah... Kalau ATM tuh kayak keblokir juga kan langsung kan? Wah, repot nih. Bukan cuma itu. Pas. Habis dibelah dua, terus dibakar sama dia. Oke. Gue udah mulai bete kalau emang benar ini ampe udah kepotong terus kebakar. Yah, ya udahlah. Kalau intuisinya yang nebak bukan saya loh. Saya aja salah nebak pin ya. Oke, kalau intuisinya Jordi benar, ini adalah ATM-nya. Ya udah boleh. Gue yakin sih sebenarnya sama amplop ini, yakin banget, seyakin itu. PR tahu ngurusin ATM? Gak apa-apa kan banyak ATM. Ya enggak, tapi kalau intuisinya bener kan ini pasti bener. Siapa ya? Kira pas gue buka amplopnya, kartu kosong. Ya. Capek deh. Ya, perasaan gue yakin deh tadi ini punya gue. Ya, kan? Nyesek sih. Tapi emang ya udahlah, orang gue mikir juga pinnya udah pada tahu. Ya. Ya kali mas, terus saya mau buka YouTube pas ini tayang. Tuh mbak-mbak, saya habis gitu alasannya. Bisa. Saya habis intuisi gitu. Tadi bener, berhasil kok. Kan, kunci bisa benar. Benar-benar ya. Terakhir itu, pokoknya yang ingat itu. Tadi saya tanda tangannya tuh ada tiga yang mau ragu. Ya, maaf banget nih. Bukan salah saya. Oke, acara ini selesai. Acara selesai. Pemirsa di rumah, kali ini saya gagal. Maaf sekali, eksperimennya tidak berhasil. Souvenir buat Jordi mungkin ya. Oh, ngomong-ngomong souvenir. Ingat nggak tadi saya kasih kartu saya? Kartu ATM saya itu sebetulnya. Yang di amplop. Boleh diambil. Ini kan memang punya saya. Tahu istilah pickpocket nggak? Copet. Nah, pernah istilah put pocket nggak? Kok bisa ya? Wow. Kapan dia nukernya ya? Itu dari tadi, Pak. Bagaimana saya dapat menebak PIN ATM dari Jordi tadi? Sebetulnya, apapun kombinasi PIN ATM seseorang, hanya dapat terdiri dari angka 0 sampai 9. Dengan memperhatikan reaksi mikro dan wajah Jordi tadi, saya melihat di angka berapa pikirannya bereaksi. Lalu, bagaimana saya dapat memasukkan kartu ATM Jordi ke dalam sakunya sendiri? Yang sebetulnya terjadi adalah, di saat Jordi panik dan fokus pikirannya teralihkan, saya menukarkan amplop yang saya berikan di awal. Kita bermain intuisi, gue gagal, tapi Mas Romi berhasil ngerjain gue lagi, yang bikin gue bingung banget. Ya pokoknya intinya makna dari permainan ini, gue harus cepet pulang nih Mas, mau ganti PIN ATM. Ya, udah ya. PIN ATM gue pada tahu semua sekarang.
apa yang terjadi jika hal yang personal dalam hidup Anda dapat saya ketahui? Bahkan, saya dapat membuat Anda melakukannya. Oke, saya ada pertanyaan. Apa kabar? Jadi, lagi ngajar, terus udah mau selesai, tiba-tiba ada tamu yang gak diduga-duga, ternyata Mas Tommy. Oke, yang paling siapa nama, boleh? Rizka, boleh bantu saya ya? Oke, Rizka di sini. Rizka, bawa handphone ya. Ada di tas saya? Boleh diambil. Boleh saya ambil ya. Oke, ini saya taruh di mejanya aja, sini ya. Oke, itu berhubungan dengan eksperimen ini. Ngomong-ngomong, handphonenya ini pinnya angka dong? Angka. Oke. Kalau handphone kamu pinnya web ya, pattern ya, oke. Pin tersebut berapa digit? 4. Boleh dilihat? Oke. Saya akan men-trigger rangkaian angka. Nah, kita lihat ke depan sana. Siap ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke. Taruh tangannya di pundaknya. Oke, fokusin ke digit kedua ya. Oke. Kayaknya lihat tadi. Saya ngerasain. Karena makin susah gitu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sekarang sebutkan. Kita masuk ke digit ketiga ya. Lihat depannya. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 0. Yang berikutnya saya sebutkan lagi, tapi responnya saya mau Gita bohong sama saya. Kalau ternyata iya, bilang bukan. Kalau ternyata bukan, bilang iya ya. Oke, lihat depannya. Mulai ya. 1. Bukan. 2. Bukan. 3. Iya. Oke, 4. Bukan. 4. Bukan. Oke, bagus. 5. Bukan. 6. Bukan. 7. Bukan. 8. Bukan. 9. Bukan. 0. Bukan. Oke, lagi. 9. Bukan. Kosong. Bukan. Kan menurut saya digit terakhirnya kosong. Pembuktiannya sekarang. Jangan bersuara ya. Boleh tolong dimatikan lampunya.